Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali ya dengan channel Simpur Jaya Channel. Nah, di video kali ini saya akan pergi membeli sayur, teman-teman. Kita pagi-pagi nih, masih jam setengah enaman ya. Jam 6, setengah 6 lebih sedikit ya. Kita akan mencari sayur. Nih saya ketemu Empok ya, pulang belanja dia. Membeli sayur. Jauh banget nyari buah, di sana enggak ada buah. Iya. Buah udah dapat. Di mana? Situ nyakinnya saya. Oh iya. Kemarin mah kalian tutup. Dan saya sudah sampai nih di tukang sayur ya. Antri banget nih, ibu-ibunya banyak banget ya kalau pagi-pagi begini ya. Kita sampai rebutan. Rebutan masuk, pengen dulu-duluan ya, teman-teman. Ini di sini kita milih-milih sayuran. Sayurannya bagus-bagus, seger-seger, banyak pilihannya ya. Ada buah-buahan juga. Ikannya juga banyak, komplit nih. Ada apa tuh namanya? Ada kepala sapi juga loh, teman-teman. Tapi udah pesanan orang lain ya. Jadi saya nggak kebagian. Jadi saya di sini tadi tuh beli ampela ya, kesukaan ampela untuk digoreng. Dan saya beli cumi ya, teman-teman. Lalu saya beli apalagi tuh, buah melon ya, pepaya sama belewah ya. Sama beli cabai rawit saya di sini tuh belinya. Lama banget ini ngantri, masya Allah. Sampai desak-desakan, ada yang di luar juga nunggu. Saya nyelonong aja ke dalam, langsung masuk milih-milih di dalam lebih leluasa ya. Pala kambing, pala sapi. Setelannya habis juga ya? Iya, tadi si Ipa borong semua, lagi cakep. Anak kuaja Siti. Oh iya. Apaan? Kalau Mpomba pagi-pagi belanjanya. Nah, saya udah dapet, teman-teman. Sekarang saya mau pulang ya, dan lumayan perjalanan agak jauh. Beda RT soalnya ini tukang sayurnya ya, tapi ini langganan saya yang lama. Jadi kalau belanja di sini enak banget, banyak pilihannya ya, bagus-bagus sayurannya, buah-buah juga komplit ya, buah-buahan ya. Dan kebetulan tukang sayur yang dekat rumah itu kurang komplit ya, nggak ada buah-buahan. Dan saudara saya yang jualan sayur itu juga lagi pulang kampung, jadi saya nggak bisa pesan ke dia ya. Jadi saya belanja di empok langganan yang sudah lama itu ya. Dan di sini kita sebentar lagi sampai nih ke warung ya. Tapi kita nggak ke warung ya, kita mau ke rumah dulu, mau beberes dulu, mau lihat-lihat belanjaan dulu. Belanjaannya diberesin dulu, dicuci-cuci, dibersihin. Nah, sekarang kita bongkar ya belanjaan kita pagi ini. Hasil berburu pagi ini apa saja nih? Kita tadi belinya itu, ini adalah, ini ada cumi ya, teman-teman nih, cumi basah segini 22.000. ini paling berapa ya, apa setengah deh. Dan ini tadi saya beli ampela ya, ampelanya doang ada setengah kilo nih kayaknya deh. Ini 16.000 tadi ya. Dan tadi beli ubi merah ini segininya, sekantongnya ini 12.000. lalu beli cabai rawit 5.000. dan tadi ini buah paya 12.000. ini segini 12.000 ya, ada sekitar sekilo lebih deh, 12.000. ini berapa tadi ya, lupa. Belewah, lupa harganya, nggak ditanya. Dan ini melon ya, melon sebesar ini. Nah, melon sebesar ini tadi itu 20 ribuan, teman-teman ya. Nah, begini ya teman-teman, tadi kita habisnya berapa ini total-total uang cepek tinggal 11.000. Nah, tadi kita habisnya itu 89.000 ya. Ini teman-teman pembeliannya 100.000, sisanya 11.000 ya. Berarti tadi belewahnya berapa ya? Nah, begini ya teman-teman, aktivitas ibu-ibu pagi ini ya, berburu sayuran. Sayurannya nggak ada, masih banyak di kulkas. Nggak ada bawang juga. Mau beli bawang daun, lupa. Nah, begini ya teman-teman, aktivitas ibu-ibu rumah tangga pagi ini berburu sayur.
nanti kita olah untuk berbuka puasa ya. Terima kasih sudah menonton ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang cepek tinggal 11.000.